Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama dengan Satpol PP Kota Semarang memasang stiker segel dan garis penyita pada 80 kios kosong di Pasar Bulu Semarang pada Kamis pagi. Pasalnya sudah sekitar 5 tahun kios ini kosong dan tidak digunakan untuk aktivitas berdagang. Bahkan sejumlah kios justru digunakan sebagai tempat tinggal oleh sang pemilik. PLT Kepala Disda Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan bahwa hal ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD dari lapak di pasar tradisional yang tidak maksimal. Cek yang di pasar dulu, ini tadi hampir sekitar 80 atau mungkin lebih ya. Jadi kita umpamakan kalau sehari itu 2.000 kali 80 kios, kali 5 tahun. Karena ini sudah kosong hampir 5 tahun atau ada yang bervariasi. Itu ada sekitar 780 juta, belum semua pasar. Fajar menegaskan, jika lapak yang tidak ditempati akan disegel dan diberikan kepada orang lain apabila tidak ditempati hingga H+7. Melsa Fiori melaporkan.